Kali ini saya nak test lagi guys, ikan laut. Ikan laut saya tak tahu nama dia ikan apa guys. Kita nak cuba buat ikan kasam juga guys, dengan jenis ikan yang daripada laut yang saiz begini guys. Okey, kita bersihkan dulu ikan guys, and then kita campur ikan tu, dan kita perap dia satu malam. Esok kita test macam mana rasa dia guys. Daripada laut sekitar Kota Belud guys. Ha. Ikan fresh lagi. Ikan fresh lagi tadi guys. Ikan fresh daripada nelayan guys. So ikan-ikan macam ni kalau jalan tepi pantai memang tak dapat lah guys. Untuk mencuba ikan yang seperti ini, terpaksa lah kita beli dengan lain-lain yang mana pergi ke tengah sikit guys. Ikan memang fresh lah guys. Suka ikan goreng-goreng macam ni guys. So kita goreng ataupun masak ikan saya macam ni guys. Rasa dia punya si itu. Tapi ikan jenis ni memang tak sesuai lah. Kalau rebus-rebus guys, mungkin kalau kari sesuai. Kalau setengah ikan dekat batu-batu ni guys, dia hanyir sikit guys. Tapi ikan jenis yang ini tak pasti guys. Ha. Kita tahu nama dia jenis apa. Kita buat dia ikan pekasam atau ikan campur dengan buah pangi guys. Oke. Okay. Kita dah siap bersih. Siang ikan. Okay guys, sebelum kita campurkan ikan ni dengan buah pangi yang telah dicampur dengan garam dengan perisa tu, kita hiris dia guys. Hiris macam ni supaya masuk dia punya apa ni, rasa pangi tu guys. Ha. Ada hiris-hiris sikit macam tu di tengah tu. Okay. Waktu kita menggoreng, masuk dia punya rasa buah pangi daripada KB ni guys. Kenapa guys saya nak buat ikan pangi daripada ikan laut yang begini yang besar ni, nak tunjuk dekat orang-orang lama yang buat ikan pangi tu. Sebab dia orang cakap ikan macam ni tak sesuai buat ikan pekasam atau ikan pangi guys. So petunjuk dengan dia orang apa rasa, apa dia punya kejadian dia, apa hasil dia. Kalau ikan-ikan seperti ini dipangi ataupun dibuat pekasam, hari ini kita perap dia, esok juga kita goreng guys. Ada sisik lagi sikit guys. Sorry guys, berantakan guys. Okay, dah siap. Tadi dah basuh guys. Jangan risau. Ikan ni sebelum di
yang tuh udah basuh sudah. Oke. So, kita campur ya, guys. Kali ini kita kasih mantap, guys. Coba video kali ini khas untuk saya dengan istri dan keluarga, guys. Kita akan cuba macam mana rasa ikan pangi daripada ikan laut yang besar macam ni, guys. Sebelum kita buat tempahan untuk dijual ke untuk dibagi dengan orang ataupun kawan-kawan, kita cuba dulu sendiri, guys, macam mana rasa dia, ha? Rasa dia sedap ke tak sedap ke, kita dah rasa macam mana. Masukkan dia, guys, gitu. Sebenarnya, guys, buah pangi ataupun buah benda nama saintifik dia ni sendiri pun tak ada tanam, tapi dekat sekitar Kota Belud ni memang banyak lah, guys, pokok buah pangi ni. Pokok buah pangi ni saya rasa kalau nak tanam pun sampai tua kita baru dapat melihat buah dia. Sebab saya tengok tinggi pokoknya macam pokok kuini yang berumur 20 ke 40 tahun. Ha. Okey, guys. Itu dia ikan pangi kita, ikan dari laut yang bersaiz besar, guys. Ha. Kalau nak cuba, boleh datang ke Kota Belud. Kota Belud ni terkenal dengan ikan pangi, guys. Okey, guys. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, okey. Terima kasih. Ha, nak goreng? Kita goreng esok.